Keluhan warga Pondok Aren datangi pom bensin Jalan Raya Veteran. Bukan unjuk rasa, bukan pula antri BBM. Kumpul warga gara-gara terpancing menghajar pelaku begal. Pakal bala terjadi, para pelajar gelar tawuran. Rupa-rupa dia takut di bawah. Salah satu kelompok pelajar merasa terpojok dan melarikan diri. Tawuran semakin gaduh ketika kelompok pelajar lain meneriaki lawannya dengan pelaku begal. Sontak, warga pun terundang untuk menghakimi. Lima pelajar yang tertangkap habis digebuki. Sebagian warga yang tahunya pelaku begal bahkan menyediakan bensin siap membakar. Beruntung, petugas keamanan datang dan mengamankan kelima pelajar. Cuma nggak tahu masalah begal apa enggak. Berapa orang bang yang digebuki di sini bang? Kayaknya 5 orang tadi. 5 orang. Karena sih maling pelatih ya, SMA dia. Dan lanjutnya yang barang bukti yang ditemukan apa aja bang? Ya parang sih. Parang berapa? Banyak. Satu. Lima pelajar yang sempat jadi bulan-bulanan warga itu pun digelandang ke kantor polisi. Kata begal membuat trauma dan mengundang dendam warga. Namun begitu sejatinya warga tetap mengingat hukum yang ada.